Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini saya nak tunjukkan macam mana kita nak betulkan error dalam wasender. Okey. Ini ada satu error bila kita nak gunakan Google Map dalam wasender. Ha ni. Okey, Google Map data extractor. Kita klik sini. Try listrik dan kita tekan start. Ok, kita nak cari apa, kita klik add. Contoh tadi kita dah masukkan software company in Texas, klik search. Ok, bila kita klik search, dia akan keluar error macam ni. Error dia, your Chrome driver and Google Chrome version is not same. Kita klik no, mana tak boleh, di error sini kan. Okey, itu masalah yang biasa orang cuba apa, orang guna, orang jumpa. Okey. Dan satu lagi, bila tak boleh ni, kita try kat sini nak grab WhatsApp group link for web. Tick grab now. Okey, dia akan suruh buka open browser. Klik sini. Ni kita nak pastikan dia betul ada error ke tak. Dia akan keluar juga error macam ni. Okey. Continue dan tutup balik. Okey, dia memang betul error. Okey, cara dia nak baiki, pertama kena buka ni. Tutup dulu wasin ni. Kena buka ni. Microsoft Edge. Okey, kalau biasanya bila kita gunakan komputer Windows, dia akan keluar ni lah, Microsoft Edge ni. Okey, kita buka Microsoft Edge. Kadang-kadang ini memang apa browser yang memang bila kita install Windows dia akan ada. Kalau tak ada kat sini, carilah kat sini kan. Dekat start ni, pergi dekat start dan program ni kan. Carilah Microsoft Edge. Dia biasa E eh. A, B, C, D, E dari ke Microsoft M. Ke sini saya dah buang lah ni, Microsoft Edge. Okey, kat sini kita klik, bila dah buka ni, klik kat sini setting, cari versi dia, pergi dekat setting ni, pergi setting, pergi dekat sini about Microsoft Edge. Nanti dia akan checking for update sini. Kalau dia tulis ni Microsoft Edge is up to date, mana dia update dah. Mana kalau belum update, dia akan keluar sini kot untuk kita ni. Ni kita on kan ni. Mana kalau belum update, dia suruh kita update lah. Okey. Itu pertama, dia update yang ni. Kita boleh tutup dan pergi balik dekat wasender ni. Kemudian kita pergi dekat sini, tanda ni apa, spanner ni kan, klik sini. Okey, dia akan keluar macam ni. Kita try update ni, update Edge driver. Kalau dah okey, klik okey. Kemudian ni Chrome ni pun kita update je lah, klik je dia update. Ni internal update ni kita klik juga. Okey, done, nampak ni done. Okey, kemudian kita tutup. Try lagi sekali. Kita start. Dan kita masukkan tajuk apa kita nak cari dan tekan search. Ni sepatutnya dah okey, dah boleh. Okey. Tapi kadang-kadang akan berlaku macam ni. Okey, dia tak boleh. Kita pangkah. Kita pangkah, mana dia memang problem. Tutup dulu. Okay, sekarang ni pergi dekat sini, pergi dekat folder explorer ni, pergi dekat C. Ni C, kemudian cari program data, pergi C program data. Tengok betul lah, saya pilih ni.
Okey, kemudian cari wasenda. Ha ni wasenda. Okey, dan wasenda cari system file SYS file. Ha ni alamat dia ni eh. Pergi kat C dulu. Kemudian pergi dekat program data. Kemudian pergi kat wasenda, pergi kat system file. Okey, inilah file MSH Microsoft Edge driver. Ha, ini kita kena buang, kena delete. Klik kat sini, klik kanan dan delete. Okey, tak boleh delete kan, dia tengah ada ya guna. Cuba kita klik dua kali. Okey, ini dan kita tekan delete. Tak boleh delete. Okey, tak boleh delete. Kita tutup ni. Dan kita delete. Delete. Try again. Tak boleh. Okey. Kalau tak boleh delete, kita klik sini. Kita rename dia. Rename dia. Bagi nombor 1. Dia punya kita boleh ni. Boleh nak delete je ni. Ni kalau 1 pun dia tak boleh delete juga ni. Sebab dia telah digunakan kan. Okey, kalau nak delete, cara dia pergi kat keyboard, pergi control alternate delete. Control alternate enter. Okey. Control alternate delete. Ah, delete. Tapi tak nampak kan saya punya ni. Di task manager. Dia akan keluar. Tapi ini untuk yang tak biasa sangat dengan sistem, mungkin dia susah sikit lah. Okay, cari sini. Cari sini kat detail. Kena tutup ni. Wah, dia buka banyak ni. Kena tutup semua ni. Bukan tu, atas ni yang bawah ni. MSH ni kan. Tapi tak apa, saya tak nak tunjuk yang tu. Mana macam ni, klik kanan, rename je. Rename letak satu sini ke, apa ke kan. Okey, dah tu kemudian kita akan cari file ni dekat internet. Nama file dia ni. Ni. Copy ni Microsoft Edge Web Driver. Copy dan kita cari Google. Okey, kita Google dia. Biasa dia yang pertama ni lah. Yang pertama ni. Okey. Kemudian kita download. Ataupun kita cari daripada sini. Stable. Cari yang stable. Okey, dia akan bila kita buka ni. Buka balik apa dia ni? Edge ni. Kita pergi balik dekat setting. Setting. Kita nak tengok kita punya versi apa kan. Kemudian about ni. Klik dekat about. Nak tengok yang ni. Ni. 64 bit. Okey. Cikkan balik. Tadi lah mana ni. Cik 64 bit. Ni. Cari yang ni. Cari yang stable ni. Stabil lah. Stabil ni. Ini 64. Klik sini. Nanti dia akan download. Okey. Macam ni kan. Kita letaklah dekat desktop. So, desktop ni. Ni. Edge Win Driver 4. Tekan save. Okey, tunggu dia download. Kita buka. Tengok dia dari kat sini kan. Ini dia dalam file zip. Kita kena buka zip ni. Klik kanan dan extract all. Yes, extract all. Okey, tunggu dia extract. Mana dia buka zip tu.
Saya 99 aja nih. Dah belum. Okey. Okey, ni yang dah. Ni zip tadi. Ni yang dah buka. Kita klik sini dua kali. Akan ada ni. Ambil file ni. Klik mouse sebelah kanan. Kita copy. Dan pergi balik dekat C. Pergi dekat program data. Pergi dekat wasender. Pergi dekat system file. Kemudian kita paste kat sini. Nampak dah ada dua. Yang lama. Yang baru. Yang lama ni dia satu kan. Yang terkini lah. Kita dah update. Sebab kita boleh download yang baru kan. Dia punya ni pun berbeza ya. Dia punya apa? Dia punya besar file tu. Ni 419 ni 948. Okey, dah selesai ni. Kita pergi balik dekat kita punya wasender. Harap-harap berjaya kan. Pergi balik dekat wasender kita. Okey. Okey, tunggu sekejap, dia buka. Okey, pergi dekat wasender ni. Pergi dekat tool ni. Pergi dekat ni. Kita update dulu, lupa kita update dulu. Ha, ni update H driver. Okey, dia dah update. Okey, dia dah update semua. Dia dah update. Okey, sepatutnya dah boleh. Di sini Google Map data dan kita tekan start. Okey, kita masukkan ni add dan set. Okey, harapnya okey. Ya, nampak dia akan buka ni H ni. Bila dah keluar ni okey ni. Ni jangan tutup eh. Kita kecilkan ni boleh. Kan, nampak dia dah hijau sini. Tadi error yang dia hijau. Klik start grab. Okey. Dia akan mula start. Dari mana video ni? Dia dah running. Nanti dia akan keluar kat sini. Tu nampak dia dah collect data. Dia dah extract data daripada website. 1, 2 dan seterusnya. Tu boleh lah export ni kan. Dia copy semua, kita export. Okey, itu saja. Mana kalau siapa yang ada masalah tu, cuba macam ni. Okey.